gue ngerjain, lupa. Lupa. Sesibuk apapun pasti kamu bisa mengerjakannya. Tapi aku gak ada waktu, Mbak. Dengerin tuh ya. Yang lain kok bisa ngerjain. Aku mau kerja loh. Ini sambil kerja apalagi. Sambil kerja apa? Ini sambil ngajar apalagi. Kamu sementara kegiatan apa saja di rumah? Nah lo, ayo Priska jawab. Saya barusan nongkrong dulu, Pak. Kenapa nongkrong? Ya, saya lupa. Kirain gak ada pelajaran Bapak hari ini, Pak. Mohon maaf, Pak. Ya, untuk kali nanti, untuk nanti ya. Jangan dibiasakan lagi ya. Harus siap, tepat Pak. Waktu. Siswa siap, harus masuk semua baru dosen ya. Siap. Ya, silakan. Saya boleh dulu, Pak? Boleh, boleh. Terima kasih. Ya. Mana aja sih, Pak? Biasa, nongkrong dulu. Biasa aja. Yang kemarin udah, cuman yang baru sekarang saya belum kerjain ini. Ya masih kerjain. Ya masih inilah. Udah. Ya cuman lagi belajar dulu. Lagi iseng-iseng dulu aja. Pengen refreshing. Jangan mudah-mudah nanti lupa. Ya, siap. Laksanakan. Eh, bro. Hai. Bro. Ngapain? Biasa lagi sekolah-sekolah berada. Iya. Kan kabut biasa. Bentar deh. Lihat. Ini di taman. Sambil teladan deh. Bikin. Sambil. Eh bro, ngapain bro? Biasa lagi mau ngerjain tugas nih. Bikin lama sih? Ya biasa. Kita aja belum lama. Karena teladan harus segera rajin tugasnya. Jangan sosokan anak teladan lu. Ngertinya yang belum mana justru ajarin saya juga dong. Nih yang tugas yang barusan sebenarnya saya belum paham. Tapi saya pura-pura paham aja. Makanya saya lagi mikir nih gimana ngerjain tugas. Iya, daripada kamu gak paham. Kan saya murid teladan nanti tersoreng. Iya gak apa-apa kali, cuma apa bro, kali-kali aja kita nongkrong nanti. Kita happy-happy. Kita gak usah mikirin tugas. Ini karena saya lagi banyak pikiran sebenarnya. Jadi tugas ya belum bisa karena banyak pikiran. Ya pengennya saya pengen refreshing sih. Gini ya. Bro, masalah tugas, masalah tugas. Jangan terlalu dipikirin. Yang penting kita kuliah, lulus, udah kerja. Nah, cari uang. Simpel, oh, daripada kamu pusing, mumet di otak, gue ada udah ya, ngapain sih harus capek-capek ya. Yuk, kita ngopi. Oke. Okay. Guys, mau gak nih? Mau gak sih? Oke, okay, makasih ya. Daripada gerah, ini gue aja nih. Enggak sih, juga. Saya juga gerah nih. Eh, jangan main lu. Main apa sih? Nih, seru banget. Daripada boring di kelas, ini main game. Emang coba seru. Cobain dulu. Coba. Di ini ada download Play Store ya. Iya, di Play Store ada namanya Mobile Legend. Nah, nanti lu download. Terus ID lu kasih sama gua, kita mabar. Mabar itu apa sih? Mabar itu main bareng. Oh, main bareng. Iya, jadi udahlah jangan mikirin yang enggak-enggak lah. Tugas-tugas. Banget tuh. Daripada bikin mumet mendingan kita hidup itu harus dinikmati, Bu. Oke. Saya download dulu game ya. Ya. Kita main nanti bareng. Gaskeun, Bos. Seru banget kayaknya nih. Tapi bener nih kayaknya. Nanti saya bakalan betah nih kalau diajarin main game nih kayaknya. Iya. Pokoknya nikmatilah. Kamu main juga? Lagi makan nih. Main juga. Banget. Main juga. Aku suka main sih. Dia suka mabar sama gua. Tapi enak hari ini aku ngajak-ngajak kenapa enggak ada dulu sih. Makanya aku serius banget sama belajar. Kenapa enggak ada dulu sih ngajakin main game kan kali gini kan gue jadi seru nih mainnya nih. Ya kan? Biar gue enggak sekarang udah tahu. Jadi udahlah jangan terlalu serius sama belajar. Woi. Oke. Ya udah, lu main aja lu. Iya, nanti main. Belum beres nih. Gue ya kebiasaan. Suka main ngambil-ambil aja. Iya. Wih, tuh terus. Wih, rame juga terus. Wah, kocak nih. Wah, berarti nanti kita bisa mabar bertiga nih. Bisa, bertiga. Bisa, enak banget nih, Mas. Gue enak pasti, bantuan. Ini misalnya nih. Ya. Tadi apa sih yang dibilang sama dosen-dosen, bener kan? Kan kita kan trigger terakhir sekarang. Masa kalian mau gini-gini terus? Tapi kita tuh lagi nikmatin masa-masa kuliah kita.
sekarang bukan masa-masanya kuliah lagi. Seru tahu. Seru apa sih sekalian main game dibahas skripsi? Ayolah, skripsi mah gampang. Ya cuman kita ngetik kertas kasih ke dosen selesai. Ini bukan yang susah main game. Bukan soal gitunya. Gampang-gampang gimana? Nah nanti tahu rasa kalau kalian skripsinya gak bagus di kelas sama dosen. Iya iya nanti gua kerjain. Ini sambil ngerjain kok sambil main game sambil skripsi juga beres kok. Kita udah ngerjain loh. Bentar lagi kita sidang. Iya. Kalian masih belum ngerjain. Iya iya makasih udah diingetin. Iya oke ya makasih ya. Kita udah ingetin ya. Seru banget ini. Aduh kalah lagi coy. Ya kalah. Alhamdulillah Pak. Karena kayak anak pakut gini mah. Penulisannya harus bagus, harus rapi. Dan ini kayaknya mendonot kamu bapak-bapak tidak suka dengan kawannya. Nah, perbaiki pokoknya besok harus semaksimal mungkin dikerjakan. Tanya yang lain bagaimana? Kalau kamu? Enak. Ya. Nah, ini eksekusi kamu. Ini kayaknya judulnya udah kayak chat tuh. Sering dipakai oleh banyak orang. Coba kamu kreatif lah. Judulnya cari yang kira-kira jarang dipakai. Kreatif kamu sampai di mana? Itu Pak udah ide saya itu Pak judulnya. Hidup kamu bagaimana? Saya sudah beberapa kali melihat dari Google seperti ini, dari teman-teman kalian seperti ini. Malah kamu, udah judulnya harus bagus, tulisannya rapi, dan untuk memenuhi syarat nanti untuk persidangan. Ya kerjakan. Ya Pak. Kamu. Kamu mencipta ya, bukan meniru. Ya, silakan. Dikerjakan ya. Masih, silakan Meli dan Kania bantu ke depan. Ya, ini cek di sini aja ya. Oh iya. Lanjutkan ya. Nah, ini nih siswi yang Bapak suka. Jadi kesuksesan itu, orang sukses itu bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang yang jatuh bangkit kembali. Sukses ya kepada kalian berdua. Selamat, semoga lulus sampai persidangan ya. Ya. Jadi kamu tidak ada perubahan sebagaimana? Bapak tidak suka dengan cara seperti ini. Tapi orang lain setelah Bapak kasih nasihat, kasih koreksi bisa mengerjakan, tapi kamu masih gini-gini aja. Saya salahnya terima kasih Pak. Saya udah pusing Pak. Bapak juga udah mau lagi menasihatin kamu. Pokoknya tanyakan aja. Udah banyak-banyak energi Bapak menasihatin kamu. Udah tanyakan aja kepada teman yang sudah lulus. Yaudah Pak, tadi Pak. Kamu juga. Terima kasih Bapak. Saya Pak. Ya Pak. Kamu juga sama, tidak mikir-mikir. Makanya ada laporan dari anak-anak saya. Udah beres Pak, udah mikir juga udah bagus. Oh Pak, tapi menurut kamu bagus, tapi menurut Bapak dan menurut audien, ini karya esensi yang seperti ini tidak akan diterima, tidak akan bisa, tidak akan lulus kamu di sidang. Dari sekarang dirubah lagi pokoknya. Ya, bukannya kamu, bukan kamu. Bagus nih. Ini Pak,
kamu gara-gara kamu bergaul sama anak buah yang itu. Jadi kamu kepengaruhan sih. Apa sih Pak yang jadi hasil ini? Belajar kamu bukannya malah makin baik tapi makin jelek sih. Bapak udah muak melihatnya tuh, tanyakan saja cara-caranya. Bapak udah bosan masih hati kamu. Salah lagi. Mabar kah, Bro? Ini gimana sih cara ngerjainnya?